Dan saya yakin bahawa rekod keluar masuk wang dalam akaun bersatu adalah teratur dan dari sumber yang sah di sisi undang-undang. Dan justru bersatu telah pun menulis ataupun kita akan hantar surat hari ini kepada pihak SPRM supaya perintah pembekuan akaun bersatu ini dapat dibatalkan. Mana bila dah beku akaun, kami sebagai pertubuhan politik yang penting dan besar ni tak ada duit lah nak membayar gaji pentadbiran, bukan saja untuk sebulan, untuk sepanjang masa. Kalau dia sekarang ni dikatakan beku untuk 3 bulan, 3 bulan pun susah. Kalau pegawai saya tak ada gaji, nak maintain pejabat tak boleh, nak bayar sewa tak ada, itu membawa kesan pada kelecinan pentadbiran parti dan juga peranan kita sebagai parti yang penting dalam negara, dalam perikatan nasional. Jadi sebab itu kita minta supaya seboleh mungkin selepas dah disemak dan di parti memang tak ada apa-apa bentuk penyelewengan, salah guna kuasa, wang masuk dalam akaun individu, maka SPRM harus segerakan membuat keputusan untuk itu dapat dibatalkan. Ini adalah penting supaya pentadbiran parti bersatu dapat berjalan secara lancar, termasuk pembayaran gaji pekerja dan lain-lain komitmen keuangan bersatu dapat dilunaskan mengikut jadual. Bersatu juga memerlukan dana untuk membiayai kempen pilihan raya bagi 6 buah negeri yang akan berlangsung dalam tempoh tidak berapa lama lagi. Janganlah pembekuan akaun bersatu ini menjadi motif sebenar pihak kerajaan PH atau BN untuk melumpuhkan jentera bersatu dan perikatan nasional di dalam PRN yang akan datang. Ini saya jelaskan. Pasal ada orang kata ini motifnya politik. Jadi kalau langkah begini diambil, maka tentu menghalang apa saja usaha yang sedang pun kita buat untuk terlibat dalam aktiviti pilihan raya, membantu rakan-rakan dalam perikatan nasional dan sebagainya. Saya percaya SPRM akan menjalankan siasatan secara telus dan profesional dan saya memberikan jaminan bahawa Bersatu akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada SPRM untuk melengkapkan siasatannya. Itu